Raja Organ juga melaporkan dari kilometer 50 Jalan Cikampek yang katanya beberapa hari kemarin sangat heboh di berbagai media karena ada insiden yang melibatkan kepolisian dan aktivis dari Front Pembela Islam. Ini katanya kemarin sudah dilakukan rekonstruksi menggunakan beberapa gaya. Ya, apa ini cukup lumayan ramai. Namun ada satu yang cukup menarik perhatian kita nih dari media. Tolong Pak ini dilihat. Di sini ada semacam tulisan ya, tulisan yang baru ada. Tolong Pak Jokowi, usaha kami mau dikucur, ekonomi lagi sulit, rest area kilometer 50 ini mau ditutup. Namun beberapa pedagang yang kita konfirmasi nampaknya tidak berani menyampaikan aspirasinya, sehingga pertanyaan kita semua ditolak. Namun itu menjadi salah satu bukti nyata, menjadi bukti nyata bahwa di sini ada keluhan yang disampaikan oleh pedagang. Teh, teh, ini yang katanya lokasi penembakan FPI ya? Iya, katanya. Katanya? Katanya, saya juga nggak tahu, baru masuk. Baru masuk? Iya. Oh, alasannya semua sama baru masuk ya? Sama. Ini sama kan, sih. Kan soalnya ada sip-sipan gitu. Oh, ada sip-kan, sip siang, sip malam. Tapi dengar-dengar mah di sini benar ya? Iya. Kemarin rekonstruksi di sini? Iya. Di mana? Yang ini, yang ada truk ini. Kita berada di kilometer 50 Jalan Tol Cikampek, di mana di sini konon katanya terjadi penembakan oleh anggota polisi terhadap 6 orang aktivis dari Front Pembela Islam atau FPI yang sedang mengawal Muhammad Rizik Shihab yang akan menuju ke pengadilan. Dan di sini pula telah dilakukan kemarin rekonstruksi atau reka ulang tentang kejadian tersebut. Ini tepatnya di kilometer 50